zombie apocalypse. Oke kan, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game drifting dengan grafik HD, offline dan bisa multiplayer. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita review. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Dan ini dia guys tampilan awal dari game drifting dengan grafik HD ya. Dan ini ada salah satu mobil yang sudah saya modifikasi, dan mobil yang saya gunakan ini mobil GTR guys. Oke, sekedar informasi buat kalian yang baru pertama kali masuk ke gamenya ini, kalian harus online terlebih dahulu ya guys ya. Kalau sudah masuk ke gamenya, baru kalian harus offline ya. Nah, kalau kalian masuk langsung offline, nanti ada tulisan bahasa Cina yang gak jelas gitu ya guys ya. Jadi kalian harus online dulu, nanti kalau sudah masuk ke gamenya kalian di offline-in juga nggak masalah ya guys ya. Okay. Dan bagi kalian yang duitnya itu belum unlimited money, kalian tinggal buka ulang aja untuk gamenya dan kalian beli item ya guys ya, atau beli sesuatu barang lah ya guys ya. Di sini nanti duitnya akan bertambah secara otomatis guys. Oke, langsung saja kita review ya. Di sini kita lihat untuk settingannya terlebih dahulu. Nah, di sini cuman ada settingan volume dan musik saja. Nah, di sini kalau kalian musiknya dinyalain, itu musiknya itu keren-keren dan ada lagunya gitu ya guys ya. Mantap pokoknya guys. Dan ada beberapa musik yang bisa kalian ganti guys di sini. Cuman di sini karena saya takut copyright ya guys ya, jadi musik saya matikan aja. Oke, kemudian di sini kita lihat untuk garagenya ya. Nah, di sini kalian bisa memodifikasinya ya guys ya, secara full modif sampai keren pokoknya ya guys ya. Nah, di sini kita sebelum memodifikasinya, kita lihat untuk mobil-mobilnya terlebih dahulu ya guys ya. Oke, ini mobil pertama kita, dan di sini ada banyak mobil yang bisa kita gunakan dan ciamik-ciamik banget ya guys untuk mobilnya. Dan menurut saya ini grafiknya juga sudah Ultra HD sih guys, mantap. Tuh, keren-keren sekali. Kebanyakan di sini mobil-mobil klasik dan mobil-mobil sport juga sih guys. Tuh, mantap ya guys ya. Oke, sampai mobil Lexus ini ya guys ya. Oke, di sini kita langsung pilih mobil Lexus aja langsung ya, yang paling mahal di sini guys, mobil paling mahal kita beli. Nah, di sini kalian juga bisa mengupgrade-nya. Pertama di sini ada engine. Kita lihat untuk engine kalian bisa upgrade sampai full ya guys ya. Oke, full upgrade di sini. Kemudian di sini ada bumper. Oke, kita pilih lagi. Oh, ini udah ya guys ya, bumper. Oke, untuk mobilnya di sini sudah bagus, jadi nggak ada ya guys ya untuk pilihan bumpernya. Kalian tinggal pilih saja mobil klasik agar bisa dimodif secara full ya guys ya. Oke, di sini ada pelek. Kita coba untuk peleknya. Oke, untuk pelek ada ya guys ya. Oke, di sini saya mau pilih pakai pelek yang ini aja. Kemudian di sini ada flag. Flag itu bendera, guys. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan bendera ya. Cuman sayang di sini belum ada bahasa bendera Indonesianya ya, guys ya. Jadi adanya bendera-bendera negara lain, guys. Oke, kita pakai yang ini aja, guys. Lambangnya game ini ya, guys ya. Kita pilih ini aja, kita beli. Oke, nanti untuk saat gameplaynya bendera itu akan kelihatan ya, guys ya. Oke, kemudian di sini ada spoiler. Oke, untuk spoiler apakah ada? Wow, di sini mobilnya nggak ada spoilernya ya guys ya, karena sudah keren sih ini guys untuk mobilnya ini. Kemudian di sini ada back bumper. Bumper juga udah nggak bisa diganti kita guys. Kemudian di sini ada apa? Oh, di sini kayak knalpot ya guys ya. Oke, kita beli aja yang paling mahal. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada warna guys. Oke, untuk warna keren nih guys. Kalian bisa pilih ya guys ya, untuk pengen pakai warna kayak gini atau kalian bisa pengen pakai vinil ya guys ya, karena di sini ada vinil juga. Dan untuk warna mobilnya juga ada banyak ternyata guys, sampai berapa warna tuh, gila. Oke, kita mungkin pakai vinil aja ya guys ya. Kita ganti pelek aja guys, warna pelek aja yang diganti. Untuk apa mobilnya kita pakai vinil aja. Oke, mungkin pakai yang ini aja ya guys ya warnanya. Oke, warna ini aja ya guys ya. Nah, di sini kita pakai vinil aja untuk mobilnya. Tuh, untuk vinilnya juga keren-keren ya guys ya pastinya. Tuh, gila. Mungkin kita pakai yang mana nih guys? Nanti dulu kita lihat-lihat dulu ya guys untuk vinilnya di sini keren-keren atau enggak. Oke, sampai di sini saja untuk vinil, sampai gambar love ya. Oke, mungkin saya pakai yang ini aja tadi guys, yang elegan menurut saya. Wah, ini juga keren nih guys.
Ini aja ya guys ya, kita pakai ini aja warna hitam. Nah mungkin kayak gini aja guys untuk modifan saya ini. Kita langsung kembali lagi saja, dan di sini kita mencoba untuk rest. Kalian juga bisa multiplayer ya guys ya, secara online di sini. Kita pilih rest terlebih dahulu, dan untuk tempatnya juga ada banyak. Nah di sini kita coba beli dulu ya guys ya tempatnya. Oke, mungkin kita mau beli yang ini dulu guys, yang ini kali ya guys ya. Ini agak sore hari ini guys. No, oke guys, di sini kita sudah masuk dalam gameplaynya ya guys ya, dan bisa kalian lihat di sini guys. Oke banget ya guys ya, grafiknya terbilang di sini cukup oke, sudah bisa dikatakan grafik ultra HD ya guys ya. Untuk audio visualnya juga udah realistis banget, udah enak didengar, dan untuk kontrolnya di sini nggak kaku ya guys ya, smooth banget. Tuh enak banget untuk ngedrift juga enak, nggak kaku. Wow. Dan di sini untuk benderanya juga sudah aktif ya guys ya, tuh sudah ada benderanya. Enak banget semua guys, worth it banget ini guys, gamenya buat kalian coba ya guys ya. Okay. Oke, btw di mode race ini kalian cuman ngedrift saja ya guys ya. Tuh kalian bisa belajar ngedrift di sini guys, ngedrift sampai mendapatkan poin banyak guys. Btw untuk ukuran game ini juga sangat kecil guys, kurang lebih 300 megabitan saja sebelum dimainkan ya guys ya. Nanti kalau untuk full size nya kurang lebih 500 megabit guys. Wow. Anjir nembak terus guys, knalpotnya guys. Ini knalpot mahal ini guys, kita belinya. Tuh enak banget untuk ngedriftnya di sini guys. Gila, dan di sini untuk tampilan kameranya juga bisa kalian ganti. Ini bagian dalam kayak gini ya guys ya. Kayak mirip asli banget guys. Anjay, gila. Dan ini untuk bagian kamera luarnya ya guys ya, cuman ada dua tampilan kamera guys, dua doang. Oke. Mantap banget guys, enak banget sumpah guys, benar-benar smooth ya guys ya. Tuh sih. Oke, gila. Ini kalau kayak gini saya bisa ngedrift nih guys, tuh nggak terlalu licin nih ngedriftnya ya guys ya. Oke, kita seputaran lagi guys, kita coba seputaran lagi. Tuh enak banget pokoknya di sini. HP kentang wajib coba ya guys ya. Di sini tadi untuk tampilan main menunya sih tergolong cukup belum terlalu HD, cuma di dalam gameplaynya ini kok udah HD banget ya guys ya. Wow, di dalam gameplaynya ini udah HD nih. Oke, untuk pencahayaannya juga udah oke banget, kayak sudah realistis gitu ya guys ya. Ini kayak di suasana sore hari gitu guys untuk tempatnya. Oke, mungkin untuk mode race-nya seperti ini saja. Kita coba untuk mode multiplayer-nya ya guys ya, atau mode online-nya. Kita kembali lagi saja. Nah, ini di sini ada online, kita pilih aja. Oke guys, di sini kita sudah masuk dalam gameplay-nya di mode online atau mode multiplayer, dan BTW itu udah ada teman-teman kita ya guys ya. Nah, di sini kita random ketemu player lain ya guys ya. Tuh ada teman kita yang tenggelam juga guys, ini ngepak kayaknya dia ya guys ya. Tuh kita injak aja. Nah di sini kalian bisa asik bareng-bareng bersama teman kalian ya guys ya. Aduh. Dan tempatnya di sini di malam hari. Oke, untuk tampilan malam harinya juga udah oke banget, udah realistis ya guys ya. Walaupun gak ada settingan grafik, cuman di sini grafiknya sudah otomatis grafik HD guys. Oke, untuk mode multiplayer kayak gini aja ya guys ya, kalian cuman ngedrift saja. Tuh mantap banget, kalian tinggal belajar ngedrift di sini guys. Tuh ada teman kita, tuh ada orang lain ya guys ya, player lain. Itu sih kayaknya bukan bot ya guys ya, ini bener-bener player lain itu, karena ini online guys, mode online. Oke, mantap banget guys. Gila, suara mobilnya sini guys ya udah oke banget guys, udah mirip asli ya guys ya, audio visualnya ini atau suara knalpotnya ini. Wow. Oke ya guys ya, mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game mobil drifting ya guys ya, yang menurut saya ini worth it banget buat kalian coba, karena ukurannya juga sangat kecil ya guys ya, tapi grafik sudah realistis banget guys. Oke, buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.